مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام. والله العظيم سلاح التلميذ موجز ولذيذ، نماذج اجابات ما فيهاش تحفيظ. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. قبل عطيات بتاعت الدراسات هتغيب اسبوع، هيصوا يا ولاد. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. يونيفورم جنان شغل ستاير، واليا أستان داير مداير. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. أستاذ عصفور ده الإمبراطور، لو علم علوم عدت فرشور. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. العلام جامد قوي وفي السليم، معلش بقى في الكلام، ده احنا الجديد والقديم. ده علينا فصول سيراميك بالطول، والحمام ايه دايما مغسول. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى والكل اخوات في الامتحانات، وسؤال بسؤال خد مني وهات. يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا، يا هدى يا هدى اللي يتعلم عندنا. والناظر يا بلسم يا ولا. Tiga tanda bagaimana kita nak kenal kata nama dalam bahasa Arab selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin hadirat yang disayangi sekalian. Salam 1 Rabiul Akhir 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang kelima, musim yang keempat, bersama-sama dengan saya juruhati Quran anda Uwais Qarni. Seperti biasa, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra dari bunga ke bunga. So jadi untuk tuan-tuan puan, Daily Quran season 4 temanya adalah elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, kita nak belajar sedikit nahu sorof hari ni. Nahu lah tuan-tuan dan puan. Kita nak belajar sikit asas nahu sebab kita nak elak faham Al-Quran dengan akal sendiri ni kan. Sebelum tu kita buka dulu majlis kita dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillah tuan-tuan puan muslimin muslimat rahimakumullah, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton #DailyQuran episod yang kelima, musim yang keempat secara live dari Pre Studio B Seri Kembangan, Selangor. So tajuk perbincangan kita hari ini adalah berkenaan dengan level 2. Tuan-tuan puan, tolong tuliskan di dalam komen level 2. Semalam kita, semalam level 1 kita dah cerita terjemahan secara maknawi dan juga lafzi. Okey, secara lafaz, secara huruf, apa ni, perkata kan. Kita dah cerita dah sikit-sikit semalam. Hari ini kita up sikit level, kita akan cerita bab nahu. Tuan-tuan dan puan, asas nahu. Bukan saya nak mengajar nahu kat sini, bukan, tetapi nak bagi tahu asas nahu supaya anda ada ambil pengetahuan sikit tentang ilmu nahu. Tuan-tuan dan puan, boleh ke? Okey, so saya harap anda boleh bersedia dengan buku nota selepas ini tuan-tuan dan puan. Okey, kita akan baca dulu. Misi kita satu hari satu makra. Habis satu makra kita baca baru kita start belajar. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? Sebab apa kita nak baca ni dulu tuan-tuan dan puan? Saya nak paksa anda. Saya ulang. Saya nak paksa anda untuk tiru 6 rukun Daily Quran saya. Saya nak paksa anda untuk tiru 6 rukun Daily Quran kita. Tuan-tuan dan puan, 6 rukun Daily Quran ni adalah MSTLDS. Okey, duta-duta, duta-duta Daily Quran, tolong tuliskan di ruang komen supaya kawan-kawan kita yang mungkin first time join Daily Quran kita ni, Daily Quran season 4 ni, masya-Allah tabarakallah. Okey, mungkin mereka tak tahu apa benda MSTLDS. Mulut, suara, tempo, lagu, dialect dan style. Apa nak kena tiru dulu? Cuba tiru mulut dulu tuan-tuan dan puan. Okey, dah pandai dah tiru mulut tuan-tuan dan puan. Okey, tiru pula macam mana saya lantunkan suara. Okey, dah tahu dah suara saya macam mana, suara bercakap dengan suara mengaji adalah tak sama. Lepas tu tiru apa? Tiru tempo kelajuan saya. Kena kejar kelajuan saya tuan-tuan dan puan. Masa baca tu, saya tak tunggu anda dah. Bila saya start baca, anda akan rasa saya baca sedikit laju. Ya, saya tak tunggu anda. Anda kena kejar saya. Kejar kelajuan tempo saya. Faham ke faham? Lepas tu kena tiru apa? Kena tiru lagu. Jangan baca main lagu sendiri tuan-tuan dan puan. Baca lagu yang diiktiraf oleh para ulama. Macam mana nak tahu lagu tu diiktiraf oleh para ulama ke tak? Just tiru saya. Okey. Tu yang keempat. Yang kelima kena tiru dialect saya, sebutan saya tuan-tuan dan puan, lahjah, logat saya tuan-tuan dan puan. Okey? Logat apa? Logat Arab. Dan yang keenam kena tiru style, mimik muka saya tuan-tuan dan puan. Mimik muka membantu anda menyebut huruf itu dengan sempurna. Alright? Just follow. You guys punya recitation will improve one day insyaAllah. Alright? Okay. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak start belajar ni, so bantu saya share video ini tuan-tuan dan puan yang belum tekan button share, yang baru join, welcome to the show. Dan kita bertukar-tukar kasih sayang dulu di antara kita bersempena dengan bentuk background saya ni tuan-tuan dan puan. Ni background saya ni, masya-Allah tabarakallah, bentuk apa ni? Belanja bentuk ni banyak-banyak di ruang komen bersempena dengan hari ini, hari Khamis. Love berwarna hijau banyak-banyak di ruangan komen supaya kita rasa lebih ceria, semangat, seronok, teruja-ruja. So, jadi tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa, mari kita teruskan. Mari kita teruskan misi kita satu hari satu makra, dimulai dari ayat yang ke-75. Tolong tuliskan di ruang komen ayat yang ke-75 dari Suratul Baqarah, muka surat 11. Tolong tulis di dalam komen tuan-tuan dan puan muka surat 11 supaya kawan-kawan kita yang baru join tak penasaran ayat berapa kita sedang baca. Boleh ke boleh? Okey, ready tuan-tuan dan puan? Tarik nafas dulu. Tahan dan lepaskan. Daily Quran hashtag. Hashtag Daily Quran episod yang kelima season 4 dimulai dengan ayat yang ke-75 dari Suratul Baqarah muka surat 11. Sama-sama. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أمي بالي قالوا 1 2 3 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم
تَحَجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Muka surat sebelah, tuan-tuan dan puan. Muka surat yang ke-12 sekarang. Ayat 77. Ready? Ikut rentak saya, tuan-tuan dan puan. 1, 2, 3. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Teruskan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Amin. Wabil walidai. 1, 2, 3. Wabil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. Teruskan. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Tuan-tuan dan puan, muka surat sebelah. Okey. Muka surat sebelah. Muka surat 13, tuan-tuan dan puan. Tolong tuliskan dalam komen. Muka surat 13. Kita nak habiskan misi kita satu hari satu makrak ni, tuan-tuan dan puan. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang kelima, musim yang keempat. Ha, Masya Allah, tabarakallah. Dah empat musim dah sebenarnya. Okay. Syabas dan tahniah bagi anda yang first time join season 4 kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan siapa yang nak tonton episod-episod yang lepas tu boleh hubungi kami macam mana. Tanya macam mana nak tonton. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan sekarang ayat 84 dari Suratul Baqarah muka surat 13. Boleh follow rukun Daily Quran kita adalah MSTLDS. 6 rukun Daily Quran kita. Tiru mulut saya, tiru suara saya, tiru tempo saya, tiru lagu saya, tiru dialek saya, tiru style saya. Ha, MSTLDS ini akan improvekan bacaan Quran anda sekiranya anda follow ketat-ketat. Alright, tuan-tuan dan puan, mari kita teruskan. Okay. Tuan-tuan dan puan, ayat 74 dari Suratul Baqarah. Ready? 84. 1, 2, 3. Sama-sama.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Mungkin ada dalam kalangan anda yang komplain, Ustaz, nafas tak sempat lah, nafas pendek lah sebagainya, macam-macam alasan kan. Masya Allah tabarakallah. Ni saya nak bagi tahu, dalam Daily Quran season 2 saya banyak kali ajar, banyak kali saya bagi tips, okay, tentang nafas dan juga sebutan huruf, makhraj huruf, sifat huruf, semua bagai. Tuan-tuan dan puan, bab-bab tajwid semua saya kumpulkan dalam Daily Quran season 2 complete 241 episod, semua cerita bab tajwid je tuan-tuan dan puan. Alright, okay. Mungkin ada yang kata, ayat ni panjang lah. Itu cerita pasal nafas tuan-tuan umpan. Saya ada bagi tips tentang nafas ni dalam Daily Quran season 2. Alright? Okay. Antaranya tips dia apa tuan-tuan umpan? Kena berdiri tegak. Berdiri pula. Dia kena duduk tegak. Macam saya sekarang berdiri. Bagusnya baca Quran berdiri. Sebab kita baca dalam semayang kan? Kita baca dalam semayang, kita berdiri kan? That is the best way how to recite Quran. Okey, bila kita duduk, selalunya Quran kalau duduk macam ni, tuan-tuan dan puan, kita akan tunduk. So tak boleh tuan-tuan. Quran kita angkat macam ni, kita lenggak, lenggak. Orang KL kata apa? Lenggak, lenggak. Orang KL kata apa? Langut. Langut tuan-tuan dan puan, langut. Langut kepala tu, tapi janganlah langut ke atas. Panggung, panggung. Orang Utara sebut panggung, panggung kepala tu. So jangan tunduk tuan-tuan dan puan. So badan kena tegak. Tulang belakang kena tegak tuan-tuan dan puan. Supaya nafas kita panjang. Kemudian cara ambil nafas kena betul. Okay, cara ambil nafas kena betul. Tarik nafas daripada diaphragm. Bukan tarik nafas daripada dada. Okay? Diaphragm yang kena kembung. Bukan dada yang kembung. Alright? Okay, mari kita try buat sama-sama. Okay, tegakkan badan dulu. Buang nafas. Kita akan teruskan bacaan dengan ayat yang ke-85 ni. Summa antum ha'ula. Boleh? Kita berhenti dekat bil ithmi wal udwan. Ha, dua baris juga ni tuan-tuan puan. Panjang ni. Okey, panjang. So kalau panjang, ikut step saya ni. Tegakkan badan. Buang nafas. Tarik. Summa antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim. Tak sempat habis. Tak sempat habis maknanya cara ambil nafas tak betul lah tu. Tuan-tuan dan puan. Okey, kita try buat sekali lagi. Kita cuba habiskan sampai bil ismi wal udwan. Okey, kita buat sama-sama, tuan-tuan dan puan. Okey, buat betul-betul. Tegakkan badan dulu. Okey, tegakkan badan macam ni. Buang nafas. Tarik. Thumma antum haulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Okey, boleh tuan-tuan umpan? Udwan. Hati-hati, jangan jadi uduan. Udwan. Okey, teruskan. Wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaykum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. Panjang. Saya tertinggal. Kena panjang 4 harakat. La tahwa. Okey. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Afakullama ja. Yang ini kena satu nafas sampai habis tuan-tuan dan puan. Tegakkan badan anda. Kita akan buat sama-sama. Tegakkan badan. Buang nafas dulu. Tarik. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Teruskan. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Teruskan. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Teruskan. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Yang ni pun kena habiskan dua baris juga tuan-tuan umpan. Satu nafas. Mari kita buat sama-sama. Praktikkan tips nafas saya tadi. Mula-mula apa? Berdiri tegak ataupun duduk tegak. Tegakkan badan anda. Lepas tu apa? Buang nafas dulu. Tarik nafas betul-betul. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu bagyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. Ambil balik pada wayakfuru. Satu, dua, tiga. Wayakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya'a Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, kita dah selesai tunaikan misi satu hari satu makra kita bersempena dengan Daily Quran Season 4 kita ni tuan-tuan dan puan. Tapi program kita belum habis, kelas kita belum habis tuan-tuan dan puan. Kita nak belajar hari ni level 2. Tolong tuliskan dalam komen level 2. Saya harap anda bersedia dengan buku nota masing-masing. Kita nak belajar apa level 2 ni? Sebab tema kita adalah elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Mari kita buat sama-sama. Satu, dua, tiga. Elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Apa maksud ni? Maksudnya tak boleh baca terjemahan sendiri-sendiri. Semalam kita dah cerita dah terjemahan. Hari ni level 2. Level 2 nak cerita apa? Kita nak cerita grammar bahasa Arab.
grammar bahasa Arab ni ada dua, nahu dengan sorof. Tuliskan di ruang komen, grammar bahasa Arab ni ada dua asas. Ada lagi tuan-tuan umpan, ada lagi. Yang asasnya adalah nahu dengan sorof. Apa beza dua ni? Hari ni tuan-tuan umpan, dalam bab nahu, kita akan belajar tentang bagaimana kita nak kenal kata nama. Dalam bahasa Inggeris sebut noun. Tuan-tuan umpan, dalam bahasa Inggeris sebut noun. Itu tajuk kita hari ni. Tiga tanda bagaimana kita nak kenal kata nama di dalam bahasa Arab. Jangan ke mana-mana, sediakan buku nota anda. Saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini. Welcome back to the show. Terima kasih kerana anda masih stay tune bersama-sama dengan saya menonton hashtag Daily Quran episod yang kelima, musim yang kedua pada hari ini. Musim yang keempat. Musim kedua pula tuan-tuan dan puan. Kita tak move on lagi daripada musim yang kedua. Musim kedua ni dah almarhum dah tuan-tuan dan puan. Musim kedua ni kita dah delete, kita nak masukkan dalam pen drive. Kita nak masuk dalam pen drive. Siapa yang berminat nak tonton Daily Quran season 2 ataupun season 3, kita dah masukkan dalam pen drive. Ada yang bentuk digital, ada yang bentuk fizikal dalam pen drive tu. So anda boleh order. So tapi order belum dibuka tuan-tuan dan puan. Siapa yang berminat nak ambil tahu macam mana nak order, berapa harga dia, apalagi bila nak launchnya. Kita belum launch lagi tuan-tuan dan puan. Mungkin bulan 12 kot baru launch. Okey tuan-tuan dan puan. Saya pun tak pasti, nanti Ustaz Hassan akan bagi tahu saya, saya akan bagi tahu kepada anda. Tapi sebenarnya tentang mobile talaki ni, Daily Quran season 2 dengan season 3 ni, kita panggil mobile talaki. Kita panggil apa guys? Mobile talaki. Dia bentuk pen drive, boleh cucuk handphone, boleh cucuk PC, laptop, smart TV, anda boleh tonton tanpa menggunakan internet connection. Tentang ni, kita ada banyak benda yang kita nak terangkan. So, takkanlah saya nak cerita semua kat sini. So, saya nak minta anda, bagi yang berminat nak dapatkan produk tu, mobile talaki tu, anda kena join channel Telegram, nama dia Uwais Qarni Info. Uwais Qarni Info. Tuan-tuan perempuan, anda kena cari dekat Telegram. Cari dekat Telegram, ada channel ni, Uwais Qarni Info. So, kat situ semua ada info-info maklumat, anda boleh baca. Tuan-tuan perempuan, saya ulang. Baca. Ramai orang, kita dah bagi dah maklumat kat situ tapi korang tak baca pun. Masya Allah. Lepas tu tanya soalan yang kita dah bagi tahu. Masya Allah, tabarakallah, soalan tu banyak. Masya Allah, kesian Ustazah Aisyah nak jawab satu persatu. Walau bagaimanapun Ustazah Aisyah masih lagi setia jawab jugalah soalan tu walaupun kita dah bagi tahu dah dalam grup Telegram tu. Baca tuan-tuan dan puan, saya nak jemput anda masuk channel Telegram ni, baca setiap maklumat yang kami bagi tahu. Baca tuan-tuan dan puan. Ustaz Hassan selalu pesan kepada saya, kalau beli barang baru ada user manual tu kan tuan-tuan puan. Saya style saya terus gelojoh ambil beli barang baru tu, terus buka nak tengok macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Ustaz Hassan kata dia ambil user manual tu, dia campak kat saya, baca Wais, membaca jambatan ilmu. Masya-Allah. So tuan-tuan puan, baca tuan-tuan puan, baca channel Telegram Wais Qarni Info tu, membaca jambatan ilmu. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. So hari ni kita nak cerita tajuk apa ni hari ni? Okey, tarik nafas dulu guys, tarik nafas dulu. Tahan dan lepaskan. Okey. Kita kembali kepada tajuk kita. Okey, tajuk kita hari ni adalah ada tiga tanda bagaimana kita nak kenal kata nama di dalam bahasa Arab. Okey tuan-tuan dan puan. Dia sebelum kita nak cerita tu, saya nak bagi tahulah apa benda nahwu sharaf ni tuan-tuan dan puan. Nahwu sharaf ni adalah ilmu grammar bahasa Arab. Nahu ni dia membincangkan tentang perubahan baris akhir setiap kalimah. Okey, tuliskan di ruangan komen. Nahu adalah ilmu yang membincangkan tentang perubahan baris akhir setiap kalimah. Okey. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, nahu ialah ilmu yang membincangkan tentang perubahan baris akhir setiap kalimah. Boleh berubah-ubah ke? Ya, dia berubah mengikut keadaan. Apa benda pekerja yang datang sebelum dia ataupun selepas dia, tuan-tuan dan puan, sebelumlah biasanya,
Okey, yang datang pada dia, so dia akan berubah baris. So berubah baris, dia akan berubah makna, tuan-tuan dan puan. So nahu, itu nahu. Sorof pula ialah yang membincangkan tentang susun atur huruf ataupun kita panggil sirah, tuan-tuan dan puan. Okey, saya tak nak cerita sirah tu. Sekarang ni sorof ni adalah ilmu yang membincangkan tentang susun atur huruf dan imbuhan. Susun atur huruf dan imbuhan yang selain daripada baris akhir kalimah. Maknanya kerja sorof lah tu. Susun atur huruf tu ada ya ke tak ada ya, ada ta ke tak ada ta, ada alif ke tak ada alif, hamzah wasal ke hamzah qata'. Okey? Lepas tu ada baris mati ke tak mati, hujung dia tuan-tuan dan puan. Hujung baris mati, bukan baris matilah, mati ke tak mati, itu adalah kerja sorof. Okey? Dan imbuhan-imbuhan yang dimasukkan pada perkataan tu. Faham ke tak ni tuan-tuan dan puan? Imbuhan, saya sebut imbuhan. Okey, kalau level tinggi lagi dia cerita tentang kata ganti nama. Okey, saya tak nak cerita yang tu tuan-tuan dan puan. Okey? So ringkasnya, nahu adalah ilmu yang membincangkan tentang baris akhir, perubahan baris akhir kalimah. Okey, sorof pula ialah ilmu yang membincangkan tentang perubahan dan susun atur huruf dan juga imbuhan. Masa lain sikit je dengan saya cerita bagi tadi. Tak apalah. Yang mana korang boleh tangkap, tangkaplah. Alright. Okey, kita bukan yang tu kita nak cerita. Kita nak cerita nahu. Asas nahu, tuan-tuan dan puan. Kita cerita pasal perbezaan, macam mana kita nak kenal kata nama, kata kerja dan juga kata sendi. Okey. Kata nama dulu hari ni. Tiga tanda macam mana kita nak kenal kata nama. Saya nak rujuk kepada ayat yang ke-30. Tuan-tuan dan puan. Ayat yang ke-30 dari Suratul Baqarah. Muka surat yang ke-6. Cuba belik tuan-tuan dan puan. Cuba belik tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam ayat ni ada kata nama, ada kata sendi, ada kata kerja. So macam mana kita nak kenal kata nama tuan-tuan dan puan? Ada tiga tanda. Yang pertama, dia ada baris bawah. Mungkin dia ada baris bawah. Ni salah satu tanda tuan-tuan dan puan. Ada salah satu daripada tiga tanda ni, maka kata nama lah tu. Alright? Okey, macam mana kita nak kenal? Yang pertama sekali dia ada baris bawah. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok dalam ayat ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ada tak yang mana perkataan yang hujungnya? Tuan-tuan dan puan, hujung, bukan di tengah. Hujung kalimah itu ada baris bawah. Ada tak? Ada berapa kalimah dalam ayat ni? Boleh tak anda tuliskan di ruangan komen perkataan apa yang anda nampak baris bawah? Ha, boleh? Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ha, tu dia tuan-tuan puan. Maksudnya lil malaikati ataupun al malaikati, kita biarkan li tu kita tak cerita lagi. Al malaikati adalah kata nama. Automatik kita tahu, oh ni kata nama ataupun dalam bahasa Arab kita sebut isim. Ism. Bukan isim. Ism. Tuan-tuan puan, ism, kata nama ataupun bahasa Inggeris sebut noun, N-O-U-N, noun. Tuan-tuan dan puan, boleh? Ada lagi tak yang baris bawah? Fil ardi, al ardi, itu pun kata nama. Tanda dia huruf hujung dia berbaris bawah. Nampak? Itu tanda yang pertama, baris bawah duduk di hujung, itu adalah kata nama. Lepas tu apa? Tanwin. Tanwin duduk di hujung, tuan-tuan dan puan. Tanwin duduk di hujung juga adalah kata nama. Ada tak tanwin yang duduk di hujung dalam kalimah ni? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Ha, nampak tak tanwin tu di hujung, tuan-tuan dan puan? Ha, ja'ilun, ada tanwin di hujung dia. Ha, isim lah tu tuan-tuan puan. Kata nama lah tu. Faham ke tak ni? Okey, lagi. Lagi apa? Tanda yang ketiga selain daripada tanwin. Okey, dia ada alif lam awal dia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Al-ardi. Ha, perkataan al-ardi. Al itu adalah alif lam. So ada alif lam di awal kalimah tu, maka kalimah itu adalah isim. Maknanya al-ardi ni ada dua tanda. Dia ada alif lam
dahlah dia ada alif lam, lepas tu dia ada baris bawah pula. So ada dua tanda kat sini. Sebenarnya tak perlu pun dua tanda, tuan-tuan dan puan. Ada salah satu daripada tiga tanda tu pun kita dah kenal dia, kita dah nampak dia, itu adalah isim, adalah kata nama. Faham ke faham? Dia tak perlu mesti kena ada dua, mesti kena ada tiga baru kita panggil dia nama, kata nama, tuan-tuan dan puan, tak perlu. So apa nak cerita apa ni? Nak cerita apa? So tiga tanda ini sebenarnya kita kena tahu. Tiga tanda itu adalah kata nama. So ini adalah basic nahu, tuan-tuan dan puan. Kalau buka buku nahu, belajar yang ni dulu. Ha, kalau kitab Matan Jurumiyah kan, falismu yu'rafu bil khafdi, dikenal dengan baris bawah. Wat tanwini, dengan tanwin, dan dengan tanwin. Wadukhulil alifi wal lami. Ha, tuan-tuan dan puan, dan masuk alif lam pada awal kalimah itu. So makna salah satu daripada tiga tanda ini, maka kita kenallah dia, ia adalah kata nama. Korang faham ke tak ni? Saya panjang lebar terangkan ni. Masya Allah, tabarakallah. Ni nak belajar tafsir sangat kan? Ha, ambil telan hadamkan yang ni dulu, tuan-tuan dan puan. Okey? Elak faham Al-Quran dengan akal sendiri. Nak faham Quran ni, kena pandai yang ni dulu. Yang ni pula, bukan kelas nahu. Hari ni bukan kelas nahu. Ni baru teaser nahu, tuan-tuan dan puan. Ha, baru acah-acah je, tuan-tuan dan puan. Tapi saya tahu, walaupun ilmu yang tinggi itu tidak sesuai untuk orang awam, tetapi saya tahu korang memang eager dan tamak nak belajar. Kan? So, saya sangat-sangat meraihkan orang yang sungguh-sungguh nak belajar. Allah SWT sangat cinta orang yang nak menuntut ilmu. So, tuan-tuan dan puan, kalau betul nak belajar, this is Daily Quran Season 4 adalah platform yang bagus untuk bermula. Untuk bermula, bukan belajar lagi. Untuk baru nak mula, tuan-tuan dan puan. Ingat, bagi tahu kawan-kawan, Daily Quran Season 4 ni, dimensi dia berbeza. Okay, Daily Quran Season 2, kita cerita pasal tajwid. Daily Quran Season 1, kita cerita pasal tajwid. Daily Quran Season 3, kita cerita pasal ayat-ayat amalan. Daily Quran Season 4, kita cerita pasal bagaimana nak elak faham Al-Quran dengan akal sendiri. Ha, bagi tahu kawan-kawan macam tu. Boleh ke boleh, tuan-tuan dan puan? Okey, saya nak meraihkan bagi yang first timer yang join kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Alright, welcome to the club. Okey, so jangan lupa tuan-tuan dan puan, tak ada maknanya kita faham Quran. Tak ada maknanya kalau kita faham Quran tetapi baca Quran macam semalam saya sebut. Macam cikai. Tak tahu dah itu bahasa orang muda. Minta maaf lah kalau macam sensitif untuk orang veteran. Okey, minta maaf tuan-tuan dan puan. So, baca Quran macam apa dah? Tapi terror faham Quran. So, ingat tuan-tuan dan puan, baca Quran mesti baca seperti mana Al-Quran itu diturunkan. So, apa panduan dia, macam mana latihan dia, anda tonton balik Daily Quran Season 2. Dapatkan mobile talaki dalam bentuk pendrive. Anda boleh cucuk mana-mana dekat device, mana-mana handphone, laptop, smart TV, semua boleh cucuk. Anda boleh tonton, belajar, sebut tuan-tuan dan puan. Mulut macam mana, suara macam mana, tempo macam mana, lagu macam mana, dialect macam mana. Okey, itu Season 2 punya Daily Quran tuan-tuan dan puan. So, siapa yang berminat nak dapatkan produk ni, mobile talaki Season 2, boleh join grup Telegram ataupun channel Telegram Wise Corny Info. So dapatkan maklumat bila kita punya launching, berapa harga dia, apa package yang ada, device apa yang sesuai, ada device yang tak sesuai. So dapatkan maklumat tuan-tuan dan puan. So insyaAllah saya akan jumpa lagi esok seperti biasa jam 7.27 pagi. Temu janji kita untuk hari ini. Daily Quran episod yang kelima Season 4 telah tamat bersiaran. Jumpa lagi. Salam sayang dari saya Wise Corny. Elak faham Al-Quran dengan akal sendiri. Bye. Assalamualaikum.